pasang deksel ini ya, deksel Honda Brio. Ini perpaknya pakai ring rit ya, tapi karena apa? Karena dia udah di scrub, takutnya pakai yang apa, sengnya yang aslinya, takutnya nanti dia kompresinya terlalu besar dan cepat panas. Oke, kita pakai ring rit, kita pasang dulu, jangan sampai kebalik ya. Ini kalau ini kebalik tidak bisa ya teman-teman ya. Kita pasang dulu. Oke, tinggal kita pasang bagian head. Masih original itu. Pintunya masih bagus. Belum pernah nabrak ya. Udah gak kelihatan ya. Karena malam ini lumayan gelap. Kita pasang headphone-nya ya, ini udah diolesi pelumas oli semua, jadi kita pasang. Matic bagus. Ini maaf mbak, bukan kita drive karena kita dari jauh kan. Wow, kurang kecil, kurang pendek ya. Gunakan 502 9090 ya sahabat. Apabila menggunakan perpak standar atau belum di scrub, kita gunakan kekencangannya 4,5 plus 90 derajat ya. Dan kemudian apabila perpaknya sudah apa, dekselnya sudah di scrub, kita gunakan yang 502 90 plus 90 derajat. Oke sahabat otomotif, biasa kita kencangkan dari yang paling tengah ya, menggunakan metode obat nyamuk atau metode silang, jangan dari pinggir. Kalau pengencangan bor deksel itu biasanya dilakukan dari tengah. Kita gunakan 5 kilo. Setelah selesai 5 kilo semua, kita kendorkan lagi kembali ya, atau 0, kemudian lagi kita kencangkan 2 kilo. Silang ke sini, teman. Setelah itu kita nolkan kembali, kita kendorkan. Kendorkan dari proses pengendoran itu dilakukan dari pinggir ya teman-teman ya. A few moments later. Oke, setelah selesai kita kencangkan lagi 2 kilo ya.
Oke. Berat 2 kilo. Kita pakai metode silang. Itu kita beri 90 derajat. Mbak, itu fakturnya ada ya? Dan pekerja. Fakturnya ada ya? Dan pekerja. Itu bekas teksi mbak ya? Dan pekerja. Dan motivasi. Derajat enggak dulunya Jakarta. 90 derajat. Masa enggak ada Pak dan dulu mungkin enggak kok. Derajat. Derajat. Kita tambah lagi 90 derajat ya. Dia pakainya 8 kilo kan. Nah, ya. Oke, teman-teman, kita tambahkan 90 derajat ya. Kita 90 derajat kan semua. Jadi dia menggunakan 6-7 kilo ya teman-teman ya. Dia menggunakan 7 kilo. Udah ini. Gak ada ya. Gak ada faktur ini karuan. Asal pula mobil itu bu. Gitu ya. Kilo ya. Oke, teman-teman semua, sahabat otomotif, proses pemasangan baut dekselnya sudah mau selesai ya. Ini proses terakhir kita pengecekan ulang dengan torak moment ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih untuk semua yang sudah dukung Papi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.